Nah, ini juga disediakan wahana anak-anak ya, permainan seperti ini teman-teman nih. Kereta-keretaan. Nah, ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Okay. Nah, siap. Oke. Okay. Ya, naik ke sini aja. Teman-teman, jumpa lagi di Ray Ruben Rio 84 channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini Ray Ruben Rio 84 channel sedang berada di terminal yang kembali ya. Kali ini saya khusus akan nge-review ya, atau nge-vlog atau mengabarkan kepada teman-teman tentang permainan anak-anak yang berada di sekitaran terminal Wiliang ya, dan juga ya wahana-wahana yang ada di terminal Wiliang untuk anak-anak tercinta ya, seperti itu teman-teman ya. Di sini juga banyak ya disediakan berbagai macam ketangkasan atau permainan untuk melatih sensor motorik anak dan ketangkasan anak, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ya apa aja permainan dan wahana ketangkasan yang ada di Terminal Wiliang ini, khususnya untuk anak-anak tercinta. Oke teman-teman, silakan bawa anak-anaknya ke Terminal Wiliang karena di sini banyak disediakan ya, seperti ini teman-teman ya, ketangkasan dan permainan anak-anak. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini ada wahana. Ini apa? Wahana menangkap ikan. Ya nih ini. Ini untuk melatih ketangkasan ya. Ketangkasan anak-anak, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia disediakan ya. Nah, ini menangkap ikan. Ini untuk melatih ketangkasan anak. Nah, ini juga disediakan wahana anak-anak ya, permainan seperti ini teman-teman nih. Kereta-keretaan. Nah, ini kereta lato. Ini dia teman-teman, ini wahana yang ada di terminal, sekitaran terminal Wiliang ya, untuk anak-anak tercinta. Ini dia teman-teman. Nah, masih banyak teman-teman yang lainnya tuh, terlihat anak-anak sedang menikmati permainan ya, banyak. Oh, ini nih, ini ada mancing. Oke teman-teman, banyak banget ya permainan ketangkasan anak-anak di sini teman-teman, untuk membantu ya meningkatkan kecerdasan sensor motorik dan kecerdasan dari berpikir atau apa, perkembangan dari anak ya, seperti itu. Banyak banget teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ada juga teman-teman ya melukis ya, mewarnai gambar. Nah, di sana, sebelah sana teman-teman banyak mewarnai gambar. Nah, ini juga ada lagi. Nah, ini apa nih? Popcorn. Nah, ini ada lagi nih. Permainan apa nih?
menikmati sekali ya. Anak-anak di sini teman-teman sangat menikmati sekali. Oh, ini dia. Nah, ini permainan. Permainan pasir. Si anak-anak. Nah, banyak juga yang menjual mainan seperti ini teman-teman. Silakan yang sayang anak beliin. Wah, pelit. Oke, kita bergeser ke sebelah sana teman-teman ya. Tentang permainan anak-anak yang berada di terminal yang ini teman-teman. Nah, ini ada lagi nih. Ini apa nih? Mancing ikan. Ini mancing ikan nih. Ini gambar, mewarnai gambar ada. Komplit pokoknya banyak di sini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sebelah sana nih ada permainan sniper-sniperan gitu deh. Nah, tembak-tembakan. Oh, mantap. Nah, ini tembak-tembakannya. Oh, ini nih. Permainan seru ya, tembak-tembakan. Nah, ini teman-teman. Sniper. Ya, semua yang permainan yang ada di Terminal Wiliang ini khususnya untuk anak-anak ya, itu untuk anak-anak itu untuk mengedukasi ya teman-teman, mainan untuk mengedukasi ketangkasan dan kecerdasan sensor motorik anak-anak ya teman-teman, seperti itu. Jadi semuanya untuk melatih itu ya, melatih ketangkasan dan kecerdasan sensor motorik dari anak-anak ya, seperti itu teman-teman. Nah, banyak sekali ya itu. Oke teman-teman, sekian ya liputan sekilas tentang wahana anak-anak dan permainan anak-anak yang berada di Terminal Lewilia, seperti itu. Ayo teman-teman, kalau yang punya anak silakan datang aja ke Terminal Lewilian. Banyak disediakan di sini permainan dan edukasi ketangkasan lainnya ya, seperti itu, permainan dan edukasi ketangkasan lainnya untuk melatih sensor motorik dan ketangkasan anak, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian liputan kali ini dari Rai Ruban di depan 4 channel. Jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum dan baru menemukan channel ini. Saya mohon keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.